Yo, check sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya, Men's Ghostcaster. Halo guys, apa kabar kalian semua? Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe-nya sekarang juga guys. Oke. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas Inno Models lagi ya guys ya. Seperti yang kalian tahu kalau saya sudah membeli 3 buah Inno Models untuk saya review. Dan ini adalah Inno Models yang ketiga. Oke, jadi yang akan kita review sekarang adalah mobil Honda Civic EF. Wow, ini mobil favorit para pecinta Civic ini ya kayaknya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita unboxing si Honda Civic EF. Oke guys, jadi kalau kita membeli si Honda Civic EF ini, kita mendapatkan dekal. Asik, saya dapat dekal lagi. Jadi kemarin pas kita unboxing si Honda Civic Vario, kita dapat dekal sama ban ya. Tapi kalau misalnya kita beli si FD2, kita nggak dapat apa-apa, kita cuma dapat sakit hati nih. Masalah quality controlnya, bagi kalian yang belum nonton videonya, nonton aja dulu deh. Oke, sekarang kita kembali ke si Honda Civic ini. Langsung aja kita unboxing apakah kualitasnya bagus ya. Masalahnya ini adalah Inno 64 keluaran pertama ya guys ya, si Honda Civic EF ini yang berhasil mencuri perhatian para decaster itu. Oke, jadi langsung aja kita unboxing si Honda Civic EF. Oke guys, jadi sekarang bisa kita lihat tampak depan si Honda Civic EF dari Inno 64 ini guys ya. Memang ini termasuk paling rapi menurut saya ya, dibanding yang sebelum-sebelumnya saya review. Bisa kita lihat ya, minornya cuman ya ini aja guys, plat nomor aja menurut saya agak miring ya. Selainnya overall lumayan bagus ya. Tuh guys, bisa kalian lihat depannya seperti ini. Oke, lampu depan Mika, fog lampnya Mika. Cakep dah pokoknya. Dan sekarang bisa kita lihat tampak sampingnya guys. Wow, ini cakep banget ya. Kita lihat catnya rapi ya. Tuh guys, jadi nggak ada merintis sama sekali. Tuh, cakep pokoknya. Detailingnya juga oke ya, lumayan lah tuh cakep tuh. Wow, paling hanya bannya aja nih agak lecet sedikit ya sepertinya tuh. Kita lihat krum-krumannya ya. Ini seperti itu aja guys. Untuk spion tetap ada ya, cakep. Dan kita lihat tampak belakangnya guys. Ini cakep banget ini belakangnya. Ini belakang paling rapi ya dibanding saya kemarin review si Genio ataupun si FD2. Ini termasuk yang paling rapi ya. Bisa kita lihat guys, wow ini cakep tuh. Memang masih agak kasar tapi bagus ya, nggak terlalu parah banget. Tuh, jadi kita lihat ini Mika guys. Logo Hondanya juga masih rapi ya. Tulisan Sir Honda. Oke tuh guys. Untuk knalpotnya, dudukan knalpotnya juga masih di tempatnya ya. Oke, ih cakep nih. Ini EF kalian harus punya nih guys. Wow. Jadi selesai sudah saya mereview 3 unit Inno saya ya guys ya. Jadi kalau kalian belum nonton yang ini silahkan nonton. Si Honda Civic FD2, lalu si Honda Civic Vario atau kita biasa sebut Genio, dan terakhir si Honda Civic EF. Oke, jadi kesimpulannya setelah saya mereview ketiga mobil dari merek Inno ini, saya merasa sangat menyayangkan sekali bahwa Inno ya penurunan kualitasnya jauh banget ya dibanding dari awal-awal yang baru pertama kali keluar si Honda Civic EF ini. Di Honda Civic FD2 ya, kalau kalian sudah nonton reviewnya ya, itu sangat parah sekali kualitasnya. Bahkan bukan punya saya aja ya, jadi dari teman-teman yang lain juga banyak yang mengeluhkan si FD2 ini penurunan kualitasnya yang nggak menentu. Oke, jadi mudah-mudahan saja Inno bisa memperbaiki kualitasnya ya. Soalnya sayang banget ya, ibaratnya Inno ini merupakan angin segar bagi dunia decaster ini guys ya, karena dia mengeluarkan harga Honda Civic dengan relatif terjangkau ya guys ya, dan detailnya juga mumpuni untuk bersaing. Oke, jadi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa subscribe. Jadi saya Men's Ghostcaster pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya lagi guys. Bye.